Hi guys, welcome back to my channel. This is Denok dan sekarang aku baru aja selesai makeup, tapi aku belum menata rambut aku sekarang. Ya ampun, ini belum disisir. Dan kali ini aku juga sekalian mau review produk penata rambut yang baru aja dikirimin ke aku. Ini dia produknya. Ini adalah Nobi by Tascom dan ini dikirimkan oleh Closet ID. Dan pas banget karena aku sekarang lagi butuh penata rambut gitu. Soalnya rambut aku sekarang tuh flat sejak di smoothing, jadi I need more wave. Oke, kita langsung aja buka boxnya seperti ini. Nah, jadi ini terdiri dari 3 brush. Ini ada Gorgeous Style, terus ini ada Volume Up, dan yang ini ada Fix Wavy Hair. Dan yang ini adalah kayak hair dryernya gitu untuk pemanasnya. Nah, langsung aja kita bahas. Ini aku mulai dari brushnya. Tadi namanya udah aku sebut. Dan bahan dari ketiga brush ini beda-beda. Kalau yang ini itu kayak dari plastik enteng gitu. Dan yang ini lebih berat gitu. Ininya bahan plastiknya. Terus yang ini dia ada semacam besi pemanas gitu, mungkin ini untuk yang stylingnya, sementara yang ini lebih kayak untuk meluruskan atau merapihkan gitu kali ya. Oke, selanjutnya kita bahas hair dryernya. Kayak gini packagingnya, warnanya silver. Terus di sini lucu banget, ini ada kayak pendinginnya, which is very cool. Dan di sini ada pengatur panasnya, ada 0, 1, 2, jadi yang paling panas itu 2. Terus di sini katanya ini juga ada proteksi ion juga, jadi mungkin lebih aman buat rambut kamu. Dan ini juga bahannya kelihatan kokoh gitu. Aku suka banget ini kabelnya itu tebel dan kayaknya itu nggak gampang rusak, karena banyak hairstyler itu yang kabelnya itu sering rusak gitu. Nah, ini kan kayak tebel banget tuh. I really appreciate it, karena kalau kita beli hair styler pasti kita tuh pengen investasi ke produk-produk yang bagus dan tahan lama, ya kan? Nah, sekarang kita langsung aja buktikan gimana bagusnya produk ini. Aku mau bagi rambut aku dulu. Nih, aku dengan sisir biasa tuh sering kusut gitu loh, karena memang rambutku tuh walaupun di smoothing tapi tetap kayak kering dan susah untuk disisir tuh, lihat. Susah banget. Nah, aku mau coba sisir ini aja karena kita buktiin apakah dia bisa menyisir rambut aku yang kusut. Wah, bentar, I want to take a moment, karena tadi waktu aku nyisir tuh dia langsung kayak sungut gitu. So amazing. Oops. Tuh, cepet banget rambut aku langsung rapi dan lurus. Oh my god, I really love this brush. I really love it. Aku nggak pakai hair dryernya juga halus. Oh my god, I really love it. Rambut aku jadi halus. Oke, rambut aku ini udah aku bagi jadi dua dan aku mau pakai brush yang Gorgeous Style ini untuk menata rambut aku. Dan kita buka. Ooh, look at this. Oke, terus satu. Ayay. Oh my god, look at that. Look at that curl. Oke,
Nah, ini rambut aku dari styling. Final thoughts, menurut aku hairstyler dari Nobi by Tascom ini menurut aku bagus, terutama yang brush yang ini. Ini tuh langsung smooth banget ketika nyisir, nggak tahu ini ada apanya gitu, tapi rambut aku yang kusut tuh langsung kayak langsung halus gitu setelah nyisir pakai ini. Dan ini mungkin akan aku gunakan setiap hari karena mempermudah banget untuk menyisir rambut aku yang kusut ini. Terus yang volume up ini itu juga bagus. Di video ini aku nggak pakai, tapi beberapa waktu yang lalu aku pakai. Nah, yang ini tuh enak banget untuk nge-volume up yang rambut bagian atas ini. Nah, ini sekarang aku nggak pakai soalnya aku lagi nggak pengen nge-volume up yang bagian sini. Jadi aku pengen styling yang bagian sini aja, jadi aku pakai ini. Nah, yang ini styler yang gorgeous style ini menurut aku panasnya cepet banget, jadi gak perlu waktu lama untuk mengcurly rambut. Jadinya kalau kalian buru-buru, kalian bisa pakai ini dan langsung voila gitu, langsung curly. Meskipun aku sebenarnya gak suka yang terlalu curly gitu, jadi tadi curlingnya sebentar doang dan jadilah rambut wavy hair ini gitu. Nah, kalau kalian pengen tahu harganya dan info belinya di mana, nanti aku akan taruh infonya di description box biar jelas. Oke, segitu aja review hairstyler Nobi by Tascom. Semoga kalian suka videonya dan jangan lupa like dan subscribe channel aku kalau kalian belum subscribe biar dapat update mengenai video-video aku selanjutnya. Bye bye.